Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Mbak Google. Saya akan bantu Mamang retweet. Oke, terima kasih Mbak Google. Jadi sebelum kalian masuk ke pembahasan kita, ada baiknya kalian untuk ngambil kode-kode yang sudah kita berikan di sini ya. Jadi seperti biasa, selain kita di video ini, kalian cukup wajib dan cek di deskripsi atau enggak di pin komen untuk mendapatkan kode-kode berkah kurban bagi kalian yang belum dapat hadiahnya, oke ya. Yuk kita lanjut lagi Mbak Google. Terima kasih Mimin Ganteng. Jangan lupa cek deskripsi untuk kode berkah kurbannya guys, love you. Oke, kita langsung ke video pembahasan tentang bagaimana sebuah fitur terbaru yang memang udah rilis pada bulan Mei ya, udah diuji coba dan baru diterapkan pada bulan ini. Let's go, kita langsung ke videonya, go! Oke, fitur terbaru dari stats new atau gak sebuah statistik terbaru dari senjata adalah sebuah fitur yang memang rilis pada bulan Mei atau advance server bulan Mei, yang kemudian mereka ini menerapkan beberapa bulan kemudian ya, tepatnya bulan Agustus, berarti Mei, Juni, Juli, sekitar 2 bulan ini proses testingnya apakah stat terbaru ini bisa memberikan sebuah balance pada sebuah game atau enggak. Dan akhirnya dengan banyaknya pertimbangan setelah dites dari mulai armor penetration dan juga movement speed, akhirnya fitur ini mulai diterapkan di weapon royal ya. Salah satunya weapon royal terbaru kita di M60 Overseas yang kemarin kita coba juga. Terus apa sih fungsi dari movement speed yang dipercepat dan juga armor penetration ini, kita bakal coba juga di training room, tepatnya di bulan Mei ini ya. Oke. Dan kalian bisa melihat di sini kita bakal menggunakan sebuah senjata dari Aorus. Wih, Aorus kayak mereknya ini ya. Gaming-gaming gitu ya. Di sini kita bakal menggunakan satu senjata menggunakan AWM dan satu senjata menggunakan SCAR. Di sini ada Aorus juga dan kalian bisa melihat beberapa perbedaan yang cukup signifikan, di mana bahwa senjata ini memang bakal bekerja ketika dibawa ya, bukan di carry. Yang di carry itu berarti digendong di atas, di bahu. Tapi ketika kita bawa seperti ini, kemampuan movement speednya bakal berguna. Nah di sini perbedaan, nanti kita bakal jelasan lagi di akhir videonya. Ketika kita tidak menggunakan senjata atau gak senjatanya di punggung, berarti kemampuannya biasa aja. Dan di sini ada armor penetration yang berarti bakal ada penambahan damage terhadap armor itu, helm dan juga pes ya, yang berarti melebihi kualitas dari senjata normal ya. Oke, apa kalian sudah paham? Nanti kita bakal jelasin lagi dengan fitur terbaru yang ada di sana. Oke, apakah kalian sudah paham? Kalau belum paham, ngacung. Dua statistik senjata terbaru ini adalah movement speed plus 2 dan juga armor penetration plus 2, dan nanti bakal dijelaskan oleh Mbak Google untuk detail seperti apakah ini, seperti yang sudah tertulis dalam tab event ini ya. Mohon diperhatikan ya guys, Mbak Google bakal kasih penjelasan. Kecepatan pergerakan, meningkatkan kecepatan gerakan sambil secara aktif memegang senjata. Itu untuk movement speed plus 2 ya. Oke, jadi sekali lagi bahwa senjata ini memiliki atau gak berguna ketika dipegang senjatanya ya, bukan saat dibawa di punggung. Berarti kecepatan atau gak kemampuan dari skin senjata terbaru ini, meskipun belum rilis di Weapon Royal, tapi kurang lebih fiturnya seperti ini. Dia bakal aktif ketika kita memegang senjatanya, kemudian kita lari, teng 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 teng. Berarti kecepatannya kalau ditambah skill karakter, wah bakal mantep banget. Bakal jadi the place mungkin, bisa jadi ya. Terus kita lanjutkan ke armor penetration. Penetrasi armor adalah mengurangi jumlah perlindungan kerusakan dari armor vest dan helm. Jadi senjata dengan statistik armor penetration bakal memiliki damage melebihi senjata normal ya guys. Oke guys, kurang lebih seperti itu penjelasan dari dua stats fitur terbaru Gun Skin Free Fire. Jika kalian ada pertanyaan, tulis saja.
Oke, jadi untuk saat ini senjata yang memiliki stat terbaru atau fitur terbaru adalah Weapon Royal dari Overseas M60 ya. Tapi ini masih sebatas armor penetration, belum lahir dari movement speed plus 2 nya ya. Mungkin kedepannya bakal ada Weapon Royal terbaru yang memiliki movement plus 2 sehingga kita bisa coba apakah kecepatannya bakal bertambah atau jika kita tambah dengan karakter lain seperti Kelly atau gak shotgun si Caroline ya, mungkin aja bisa lebih cepat lagi. Jika ada informasi baru kita bakal update juga. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel kita di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk selalu cek deskripsi dan juga pin komen karena kita selalu memberikan sebuah rahasia di situ. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.